Salam sehat selalu. Salam sejahtera dengan saya Ropan kembali di Rise Soccer TV. Saya ingatkan buat teman-teman juga, jangan lupa untuk men-subscribe channel YouTube Rise Soccer TV ini, karena tanpa bantuan Anda channel ini tidak akan berkembang. Dan saya akan mereview dua hasil pertandingan yang terjadi di babak perdelapan final atau babak 16 besar yang melibatkan Kroasia menghadapi Jepang dan Brazil. Kepresatan ya. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa hasil-hasilnya membuat wakil Asia ini tidak berkutik. Sampai di sini ya, laga perjuangan bagi wakil-wakil Asia termasuk Jepang dan Korsel. Jepang memberikan perlawanan sengit ya, luar biasa Jepang ini. Mereka bisa mempertahankan kedudukan sampai di waktu normal selesai melawan Kroasia. Bahkan mereka sempat unggul sebelum bisa makan oleh Kroasia dan terjadi perpanjangan waktu dan kemudian mereka kalah dalam adu tendangan penalti dengan 1-3. Tapi dalam permainan di lapangan, mereka ini menunjukkan bahwa tim yang pantas sebenarnya layak untuk bisa melaju sampai ke babak perempat final. Seperti yang mereka lakukan di Rusia 4 tahun yang lalu, sebelum mereka dihentikan bahkan di perempat final oleh Belgia. Mereka bahkan unggul lebih dulu 2-0 atas Belgia sebelum Belgia bisa membalikkan keadaan. Dan Jepang waktu itu kalah. Ya, terhormat mereka gagal ke semifinal. Tapi kali ini mereka hanya terhenti di babak 16 besar. Sempat unggul lewat Daisen Maeda. Ya, mereka membuat di menit 43 setelah ia memanfaatkan umpan dari Ritsu Doan. Tapi keunggulan ini langsung disamakan di babak kedua setelah Jepang unggul di babak pertama oleh pemain asal Tottenham Hotspur, Ivan Perisic. Sundulan Ivan Perisic menyambut umpan panjang yang dilakukan oleh Dejan Lovren membuat Kroasia bisa menyamakan 1-1 dan hasil ini terus bertahan. Sayang, dalam adu penalti, 3 penembak dari Jepang gagal. Bahkan duanya secara back-to-back. Takumi Minamino mengawali dengan kegagalan, kemudian ada Mitomi yang gagal, dan akhirnya juga ada Maya Yoshida, kapten ke-11 mereka, gagal ya untuk bisa menembak. Hanya Asano yang masuk, sementara bagi Kroasia, Livaja yang gagal, dan tiganya masuk termasuk Vlasic, ada Brozovic yang masuk, dan Pasalic. Tiga penendang ini okay dan membawa Kroasia lolos ke babak perempat final. Ini bahaya juga bagi Kroasia. 4 tahun lalu mereka ke final di Rusia. Sekarang mereka sudah ada di perempat final. Tapi lawan bagi Kroasia tidak main-main. Ya, Brasil yang menunggu mereka di babak perempat final ini. Dan Brasil, kita tahu bersama, lolos dengan mudah ya. Mereka mengalahkan, menjunggikan Korea Selatan. Tiger Warriors ini gagal untuk mengulangi apa yang mereka lakukan terhadap Portugal ketika mereka menang di fase grup dengan 2-1. Tapi melawan Brasil memang kelasnya kelihatan sekali. Tapi kita juga jangan terkejut kalau Korea, loh, kenapa Korea gagal? Korea kan bagus. Benar. Tetapi ingat, sebelum Piala Dunia di Qatar, Korea sempat uji coba friendly games di kandang mereka melawan Brasil. Dan Anda tahu berapa Korsel kalah sebelum mereka datang ke Qatar? Kalah dengan 5-1 dari Brasil, bermain di Seoul. Jadi kalau sekarang 4-1 ya masih bagus. Itu main di Korea. Jadi kalau Neymar dan kawan-kawan bisa menang, ini sedikit pantas. Korea tidak bisa jalan kalau ketemu dengan Brasil. Saya juga nggak tahu, mati angin. Ya. Walaupun sebenarnya kalau melihat dari statistik, mereka tidak jelek-jelek amat kalau bisa dikatakan. Ya mereka bisa menembak ada 6 on target dari 8 percobaan tembakan. Ini Korsel. Kalau dibandingkan dengan Brasil, memang nggak jauh. Brasil kan ada 9 on target dan 18 percobaan menembak. Kalau dari statistik ya, kita lihat dari penguasaan bola, ball position juga nggak terlalu jelek Korsel. Ya. Son Heung-min dan kawan-kawan masih ada 46%, Brasil tuh 54%. Jadi kan nggak terlalu jauh, nggak tipis, tidak 70-30 bahkan atau 60-40 tidak. Namun kenyataannya di lapangan memang permainan kelasnya Brasil kelihatan sekali sebagai juara 5 kali Piala Dunia. Memang mereka terlalu superior, bahkan di babak pertama sudah 4 gol. Ini yang dibuat oleh Vinicius Junior membuka di menit ke-7. Ada Neymar yang kembali masuk ke lapangan setelah dia mengalami cedera.
ya, dengan di menit ke-13 Richarlison akan membuat di menit ke-29 sebelum Lucas Paqueta membuat di menit ke-36. Dengan kedudukan 4-0 di babak pertama, ini sulit bagi Korsel untuk bisa mengejar, terlalu berat apalagi berhasil lawan mereka ya. Dan upaya-upaya itu memang kelihatan Korsel langsung down meskipun ada pemain pengganti yang masuk dan bisa membuat gol, Paik Seong-ho di menit ke-76. Namun sulit memang. Berat sekali lagi bagi Korsel untuk bisa mengejar ketinggalan, menyamakan kedudukan, apalagi untuk bisa memenangkan pertandingan. Brasil sudah terlalu yakin, terlalu pede. Pelatih Tite bahkan menarik ada 5 pemain untuk keluar dan dia menggantikan pemain-pemain yang ada di bangku cadangan. Bahkan mungkin penjaga gawang Alisson itu ditarik keluar, Weverton yang masuk ke dalam lapangan ya, ada Dani Alves juga ikut masuk, dan pertahanan Brasil yang kelihatan oke lah ya. Ketika mereka tidak ada Alex Telles yang cedera, mereka masih punya Eder Militao bek tengah yang digeser ke kanan, ada Thiago Silva yang bermain, Marquinhos di sana. Jadi ini tim yang bagus, Danilo maksud saya, yang bermain Casemiro dan Paquita bermain sebagai double pivot. Ini oke sekali. Rafinha yang bermain, Neymar kemudian tampil, Vinicius Junior dan Richarlison di depan. Suatu kombinasi yang oke yang ditampilkan oleh Tite. Dan memang kecepatan mereka dalam mengalirkan bola, perpindahan bola pemain-pemain Brasil ini dengan kualitas ya, level yang sangat tinggi, yang membuat mereka memang layak untuk bisa menangkan pertandingan dan menaklukkan Korsel sehingga mereka ada di perempat final. Kroasia menjadi lawan mereka dan saya kira tanpa mendahului, Brasil bisa langsung ke semifinal untuk mengalahkan Kroasia, dan mereka menunggu salah satu di antara apakah Argentina atau Belanda yang juga akan lolos ke babak semifinal, karena kan Argentina dan Belanda ini akan bertarung di perempat final. Ini yang rame ya. Kalau Argentina dan Brasil ketemu atau Belanda dan Brasil, seru tentunya. Ya kita akan tunggu ya, bagaimana Brasil ini, apakah mereka akan menjadi juara ke-6 kali dalam sejarah setelah edisi ke-22 ini berlangsung di Qatar. Dan Brasil kalau bisa menjadi juara, mereka akan untuk kedua kali ya. Setelah di Jepang 2002 mereka menjadi juara mengalahkan Jerman di final, dan sekarang mereka balik lagi ke Asia. Jadi berarti satu-satunya tim yang akan menjadi juara di Asia ketika Piala Dunia berlangsung. Ini luar biasa bagi Brasil, dan pasti mereka akan mengejar itu dengan kualitas ya, pemain-pemain yang ada saat ini, di antara pemain starting 11 bagus dan pemain cadangan yang oke ya. Jadi mereka punya kesempatan yang baik, karena ini kan level mereka sama. Kalau boleh dibilang bikin dua tim, ini bisa dapat dua tim mereka bermain di Piala Dunia, karena bagus-bagusnya pemain. Apalagi sayang Gabriel Jesus sudah kembali karena cedera ya, kita akan lihat, tapi Neymar sudah balik. Oke, ini kedatangan Neymar ini yang saya pikir salah satu pemicu kemenangan bagi Brasil, karena Neymar bisa melepaskan 3 tembakan dengan 1 assist selain 1 golnya. Ini pemain yang luar biasa yang ada di Brasil. Oke, sampai di sini. Selamat untuk Kroasia, selamat untuk Brasil, dan keduanya akan bertarung di babak perempat final. Ingat, bola itu bulat, giring terus.